saya diberikan dengan pengalaman-pengalaman dan saya bicara banyak dikati alhamdulillah kita hidup rukun damai, tidak pernah ada konflik agama, konflik antar suku, belum pernah terjadi antara Dayak dengan Bugis di tanahnya. Tapi juga setelah kita lihat ternyata bukan masalah sukunya, tapi masalah ekonomi. Mengapa pendatang lebih maju dibandingkan oleh orang penduduk asli? Ya karena pendatangnya rajin, seperti Pak Sembiri ini. Kalau di Medan, dia kambing. Tapi kalau di perantauan, dia jadi banteng. Ada lagunya coba. Ada Medan. Ada orang Medan. Coba nyanyi nanti. Banyak. Ya, Pak.